Jauh? Ya, kecil terus. Service kamu yang terbaik, percaya deh. Kok kamu pulang gak ngomong-ngomong? Aku udah dong. Mbak, Mrs. Enggak kok. Fenon? Iya. Enggak. Apa itu? Kamu tentang apa? Ah, soalnya kamu nonton drama. Jadi? Ini drama-drama. Itu bukan drama ya? Kamu nonton apa sih itu? Drama. Kok senyum-senyum? Enggak. Ini Miyabi tau gak Miyabi? Miyabi itu Jafka? Bentar. Ini gimana pause-nya nih? Bentar. Ngeri tuh. Enggak, bentar. Miyabi ini. Iya tahu sih, tahu. Tapi kenapa kamu nonton? Itu cowok-cowok Indonesia biasanya ini kenal Miyabi. Ini kata. Iya tahu sih. Teman-teman aku katanya bagus ini filmnya. Kamu pulang enggak ngomong-ngomong sih gimana tadi teman-teman? Udah. Enggak masuk tadi aku ini. 15 menit sebelumnya. Kamu terlalu fokus nonton. Enggak, jadi mungkin enggak ada sinyal kayaknya ini. Tapi biasanya kamu udah tahu kan aku pulang jam berapa gitu. Ya, penasaran gitu. Ya aku kan nggak tahu, maksudnya hari ini kamu main sama teman nggak tahu sampai jam berapa kan? Jadi? Gimana teman kamu kabarnya? Itu apa itu? Ini drama aja, drama Jepang. Bukan sih, ini kayak itu buat orang dewasa gitu. Enggak. Kamu mau nonton itu? Drama Jepang ini. Kamu ngebunuh. Drama Jepang. Hah? Bukan drama ini terlalu kencang gitu, kuat-kuat gitu. Enggak seriusan, ini drama Jepang. Enggak lah. Kan dari sini aku bisa belajar bahasa Jepang juga. Mungkin kamu bayar? Enggak, gratis ini beneran. Gratis? Iya, ini linknya ada kok dari temanku itu. Link? Mungkin jiranan lo itu. Kamu nonton kayak gitu? Janggang gitu enggak, deh. Seriusan, polisinya tangkap. Enggak, ini kata teman gue, coba kamu nonton katanya. Jangan kayak gitu. Pasti ada virus loh. Ya. Kata temanku ini katanya enggak usah teman apa-apa. Kamu yang pilih kan? Kamu yang pilih mau nonton kayak gitu kan? Iya, maksudnya kok kamu kayak gitu kamu, sih? Kamu tahu Miyabi kan? Miyabi itu kan talentnya bagus. Ya Miyabi atau siapa enggak siapapun gimana ya? Enggak, seriusan. Kamu gimana tadi belanjanya? Belanjanya gak apa-apa ini ada udah masalah loh. Enggak, kamu beli apa? Gimana coba lihat yang kamu beli. Kenapa kamu nonton kayak gitu? Enggak, kamu ini udah nikah. Enggak, kata temanku kamu ini harus nonton kayak gitu. Bukan harus sayang, bukan harus. Ya jadi mau ya? Enggak, temanku. Kalau kayak gitu lebih bahaya loh dari kayak gini. Ya ada kejadian. Enggak, seriusan sayang. Enggak, aku enggak bakal selingkuh. Ini kata temanku. Dan cari pacar baru gitu. Ini aku baru. Ini dari awal kayak gini kan? Bukan. Enggak, temanku bilang. Gak cukup servis aku gitu ya? Enggak, kamu, pokoknya kamu yang the best, serius. Serius? Enggak, beneran. The best pokoknya. The best lah, pokoknya. Enggak, serius sayang. Aku enggak, ini kata temanku coba katanya nonton nih Miyabi katanya waktu masih. Aduh. Jadi bukan dari Miyabi kamu mau apa? Enggak, belajar apa? Enggak. Miyabi ajarin ya penggeraman apa? Enggak ada tujuan itu, ini cuma iseng aja, aku iseng. Iseng? Iya, cuma iseng. Itu iseng? Iya. Enggak, temanku kirimin link katanya Miyabi waktu muda tuh cakep katanya gitu. Cakep dan teranjak kayak gitu? Teranjak itu cakep? Ya. Terus enggak. Ada apa hubungan sama kamu?
Gue depan kamu gak ada hubungan sama Miyabi. Oh no. Iya, aku gak ada hubungan sama Miyabi. Gak usah belajar gitu. Aku gak belajar nih, cuma iseng nonton aja itu dikirimin link sama temanku. Ya, aku gak mengerti. Iya, maaf, maaf. Ini dikirimin aja. Aku gak ada tujuan nonton ini kok beneran. Kalau gitu kamu gak usah nikah kan? Ya. Cuma nonton terus aja. Huh? Ya. Kayak single gitu. Orang-orangnya kayak gitu kan? Nonton terus ye, mantap-mantap gitu kan? Iya, maaf saya enggak. Jangan-jangan. Kayak pusing deh. Oh. Aku udah capek tapi ya berperang. Ya, suaminya nonton jauh. 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 Iya, enggak, ini dikirim. Aku penasaran kan? Kalau kamu gimana? Aku nonton jauh. Gimana? Ya. Oh, cakap-cakap gitu. Iya, soalnya temanku ya, ya. Kirim. Ya udah, ya, ya. Aku matiin ini. Aku matiin, capek. Gak ada. Gak, no. Capek banget. Iya, maaf sayang. Iya, maaf. Aku gak mau. Iya, maaf. Aku gak mau masak. Huh? Kamu cuma pergi ke convenience store. Ya, beli aja. Enggak, aku sandwich ya, aja. Enggak, seriusan bentar. Enggak. Tapi terus? Terus ya? Bentar. Apa ini? Enggak. Seriusan, aku enggak, ini cuma tadi dikirimin link sama temanku ini. Enggak usah gitu, kamu service kamu yang terbaik, percaya deh. Enggak kok. Aku enggak ada niat yang aneh-aneh kok, beneran. Sayang. Enggak. Beneran. Kamu kayak itu apa om-om? Om-om. Aku enggak ada tujuannya kayak gitu. Aku ini kayak mungkin kamu mau jadi kayak Sugiono kayak gitu kan? Soalnya gajinya besar gitu. Enggak, aku nih ya capek. Sayang, namanya cowok kan mungkin ya. Namanya cowok jadi ya mungkin nonton jav gitu. Ya terus apa? Ya maksudnya kalau cowok. Soalnya cowok jadi mau selingkuh gitu. Enggak ada tujuan. Mau cari suami istri baru gitu. Iya. Ya enggak lah, enggak ada tujuan itu kok. Aku enggak kepikiran, ini cuma dikirimin link katanya Miyabi waktu itu masih muda, coba kamu lihat katanya masih cantik katanya. Kalau dibandingin sekarang udah beda katanya gitu. Jadi aku nonton, iseng nonton aja, enggak ada tujuan lain kok. Enggak ada tujuan apa selingkuh apa cari pacar baru gitu. Sekarang kamu gak tahu aja kan? Maaf sayang, ini gak ada tujuan kayak gitu kok. Trustnya udah jatuh loh kamu. Trust kamu. Jangan nilai gitu loh, yang... Jangan gitu loh, kok kamu sampai semarah itu sih sayang. Sampai ya. Gimana tadi belanjanya? Belanjanya gimana? Belanjanya gak usah ngomong, aku gak mau. Gak tadi mau temen kamu gimana sama kamu. Aku gak mau lihat muka kamu. Gak mau lihat muka aku? Gak. Sayang. Saya. Kok kamu ketawa? Enggak. Kok kamu ketawa? Aku marah kenapa kamu ketawa? Ada kamera itu cuma sebentar. Ada kamera di sana. Tuh di belakang baju itu kelihatan enggak? Di belakang baju itu tuh. Entar aku. Oh, saya juga kena prank. Aku habis nonton Jav. Oh, nonton Jav. Yeah, ada kamera di sini. Jangan marah-marah kamu gitu. Gila, serem banget ya kena. Tapi ternyata istri Jepang itu ini ya bisa marah juga. Maksudnya, oh nonton Jav gitu. Ada Miyabi tadi, Miyabi cakep banget loh. Masih muda lagi. Cakep? Oh no. Sayang, gak serius aku, enggak itu cuman ngeprank kamu 100%. Oh, 100% ngeprank kamu. 100%. Enggak ada 1% yang... Enggak ada tujuan lain, seriusan.
Tapi baru maksudnya Shacho sampai kecewa gitu ya. Kamu kecewa banget. Kecewa tadi. Banget loh. Maksudnya kenapa kecewa? Sampai dia bilang emang servis aku kurang kan? Iya deh. Gokil banget beneran. Udah nikah, bener sih, tapi sampai dia ngomong kalau seandainya dia yang nonton jam gimana pasti perasaan aku bingung, aku ngejawab apa tadi gitu ya. Gimana pas kamu masuk ngeliat aku tadi? Aku gak percaya loh. Hei, ini apa gitu? Kenapa sangku nonton kayak gitu? Panik gitu. Sampai beneran parah kan, jadi aku gak berani lawan. Aku mau kemana gitu kan, tadi kesana gitu. Dia balik lagi. Soalnya aku tawa kan, hihihihihi gitu. Aduh. Ya aku dia, aku tawa mulu gitu. Aku tadi baru aneh gitu, mungkin ya gile gitu. Aku enggak crazy saya, gitu. Kalau beneran nih, tadi aku tadi nonton gitu kan, suka nonton film dewasa kayak gitu. Itu gimana perasaan kamu? Kalau seandainya nih beneran nih, aku buat prank gitu, gimana perasaan kamu? Ya kayak iri hati gitu ya. Iri hati kecewa ya, gitu ya, marah kenapa pasti ya. Gitu, kenapa? Semua cewek Jepang kayak gitu enggak? Atau ada yang ini, maksudnya yaudah nonton bareng aja gitu, ada enggak? Enggak ada ya, mungkin ada ya. Eh, beneran, orangnya beneran. Banyak kan? Kalau kamu mau nonton bareng. Kenapa? Enggak usah kan? Oh benar, jujur aku ini, aku kalau nonton film-film kayak gitu gak biasa, pernah ya, pernah. Mm-hmm. Ya kita jangan munafik ya, pernah aku. Pernah. Ya aku pernah beneran. Oh ya. Iya pernah serius, cowok kalian juga pernah, jangan ketawa-tawa kalian. Iya, buku-buku dia juga pasti pernah lah, yakin aku. Tapi ya begitulah, mungkin ini Shacho ya, kalau orang Jepang yang lain, cewek Jepang yang lain, aku nggak tahu ada yang bakalan marah banget atau langsung lempar atau keluar dari rumah ditendang gitu atau apa langsung diceraiin, aku nggak tahu ya. Cuma tadi Shacho udah sempet marah gitu kan, aku takut dia sampai nangis gitu, ngeri gitu. Iya, udah terlalu marah jadi kayak mau nangis gitu. Mau nangis kamu gitu? Iya. Sayang. Dajo. 100% aku cuma ngeprank aja. Daiku. Setelah sekian lama aku enggak ngeprank saja, akhirnya berhasil ngeprank. Shacho, yeah! Mantap, jus. Gimana, Buku Pong? Video kali ini sesuai dengan permintaan kalian yang minta ngeprank Shacho. Kalau iya, hantam terus. Apa hantam? Ya hantam aja lanjut pokoknya. Oh, itu. Tapi kamu bikin. Oh, ya punya begitulah. Oh. Gimana? Udah capek ya. Udah. Capek. Baru pulang ya. Habis main sama temennya gitu, pulang-pulang terus malah ngeliat aku nonton jam. Ya. Maaf ya sekali lagi ya, aku tadi cuman ngeprank kamu. Ya. Tapi tadi emang filmnya hot banget. Soalnya kan sebelum ke prank aku lihat dulu deh bagian-bagian ini gitu kan ya. Yaudah, sampai sini dulu video kita kali ini dulu. Thanks for watching and always be smart and bye-bye. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Yush, kita nonton bareng kalau gitu. Nggak.